Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Sore kali ini aku akan sedikit membahas kondisi Vixion 2014 New Jaguar teman-teman. Ini aku ngedapet unit orisinil ya, unitnya terhitung antik teman-teman. Karena untuk saat ini kalau untuk kondisi Vixion 2014 yang masih standar pabrik ya, apalagi yang catnya terus stripping orisinil itu sudah jarang banget teman-teman. Dan ini aku ngedapet motor yang masih utuh banget, masih standar pabrik, bahkan kilometer aja rendah teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk kilometernya ya. Lihat kilometernya baru 12.000 teman-teman, 12.300. Dan untuk cat sendiri semua bodi full, masih cat ori bawaan pabrik, dan ini mulus banget teman-teman. Apa aku mau ngebeli motor Vixion 2014 ya, karena ini kondisinya benar-benar original banget teman-teman. Lihat dari putihnya, merahnya, ini asli original teman-teman, orisinil. Untuk kriteria kesukaan motor-motor aku kayak gini nih, lihat ini asli orisinil ya, catnya semua ini. Lihat bodinya mulus banget, lihat teman-teman, udah nggak ada teman-teman kalau Vixion ya, Vixion kayak gini loh, tahun 2013-14 yang kondisi merah ya, merah tapi orisinil itu sudah jarang banget, kebanyakan merahnya sudah restorasi ataupun sudah luntur ya. Ini ori terus merahnya juga masih tua banget. Kita lihat teman-teman, lihat warna clearnya aja jelas banget ya. Terus sayap tuh merahnya tuh orisinil ya. Lihat, ah ini nih, ini oke, dari barunya juga masih ada ya. Jadi asli, ini orisinil ya. Untuk bannya kilometer 12.000 masih tembus bawaan pabrik yang depan ya. Ini bawaan dari barunya 2014, belum pernah diganti ya. Di sini ada kodenya teman-teman, kalau misalkan ban masih orian ya. Di sini ada kodenya 14, berarti tembus tahun 2014 14 ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk kondisi standarnya Vixion New 2014. Cuma ini ban belakang sudah diganti teman-teman, karena kan ban belakang pasti lebih haus duluan ya. Tapi kalau untuk depan masih tembus bawaan 2014. Lihat, ini ori semua teman-teman ya, sampai ke spion, sampai jalur setang, stang setir, semua ini masih ori Vixion 2014. Lihat semok gede banget ya. Stang setirnya untuk si Vixion 2014 masih standar, utuh banget, utuh, dan ini mulus banget kayak gini teman-teman. Kayak ini kulit jok aja ini masih ori bawaan ya. Ini emblem-emblemnya juga masih utuh, gearsetnya juga masih bawaan teman-teman, masih bawaan pabrik. Terus ini tampilan dari belakang sebelah kiri, center dan standar pabrik banget ya. Oke, kita lihat tampilan dari samping sebelah kiri, suaranya gimana. Yang jelas suaranya ya masih standar pabrik banget ya. Lihat tuh untuk handle rem, handle kopling aja masih center ya, utuh banget tuh. Lihat center dan asli ori. Mika-mikanya juga mulus banget. Lihat nih dari tampak belakang ya, tangkinya mulus banget. Ini yang ngebikin aku kepengen ngebeli terus buat koleksi, ngedampingin si Tiger atau Mega Pro dari saya teman-teman, karena kondisinya nyenengin banget, masih bagus banget. Kita stasionerkan, suaranya masih empuk, pulen banget, khas Vixion banget. Nah tuh udah nyala, suaranya masih jering banget, khas Vixion, jering 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 jering, halus banget ya. Standar gede, ini kaki-kakinya juga bersih banget teman-teman. Lihat tuh, bersih banget ya, bannya baru yang belakang. Terus delta boxnya juga utuh, masih utuh banget, bersih mesinnya, bersih segel. Nih segel-segelnya nih, ini dari dealer ya, ori.
lihat. Empuk banget teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk review Vixen 2014 yang kondisinya sangat istimewa, orisinil banget, standar pabrik. Semoga manfaat dan semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang lihat konten YouTube saya ini. Sekian dulu, terima kasih yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.